kecelakaan Ethiopian Airlines telan korban 157 orang. Sebuah pesawat Ethiopian Airlines menuju Nairobi jatuh beberapa menit setelah lepas landas pada hari Minggu, menewaskan semua 157 orang di dalamnya. Menurut Reuters, Ethiopian Airlines penerbangan 302 meninggalkan Bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 8.38 waktu setempat, sebelum kehilangan kontak dengan menara kontrol pada pukul 8.44 pagi. Menurut data yang diterbitkan oleh Flight Radar 24, pesawat lepas landas dalam cuaca baik dan visibilitas yang jelas dan berjuang untuk naik dengan kecepatan yang stabil. Menurut data yang diterbitkan oleh Flight Radar 24 di Twitter, selama 3 menit pertama penerbangan, kecepatan vertikal tidak stabil setelah lepas landas. Menurut kepala eksekutif maskapai, pilot telah mengirimkan panggilan darurat dan diizinkan untuk kembali ke bandara. Setelah kehilangan kontak dengan pengontrol lalu lintas udara, pesawat itu jatuh ke tanah di dekat Bishoftu, sebuah kota di tenggara ibu kota. Penumpang dari 33 negara berada di dalam pesawat. Menurut Reuters, pesawat 737 MAX 8 adalah model Boeing yang sama dengan penerbangan Lion Air yang jatuh di Laut Jawa setelah lepas landas dari Jakarta pada 29 Oktober, menewaskan semua 189 orang di dalamnya. Boeing mengatakan akan mengirim tim teknis untuk membantu penyelidikan kecelakaan yang dipimpin oleh Ethiopia.